Nuhun pisan lah ya. Ayat. Ah, ngahalangan. Saya nuhun anu ieu diri. Sok. Udah. Tawuran mah jeung aing. Sok. Sialu ka dieu nyar 10 ka dieu ka aing, aing kabur. Dalam hitungan yang ketiga, Anda akan tertidur dan sangat nyaman tidur nyenyak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel Mangkai Vlog. Pagi ini saya masih berada di rumah Kang Ucuy Cihuy, teman-teman ya, alhamdulillah. Dan setelah semalam menginap, alhamdulillah tidurnya sangat pules sekali, teman-teman ya. Dan seperti inilah suasana pagi di rumah Kang Cuy. Pokoknya mah suara burung bersahutan, suara ayam berkokok riang, alhamdulillah sejuk sekali. Tiris. Tiris sekali. Aduh, pagi-pagi. Pagi-pagi mah ciri khas di kampung seperti ini, di hayung kungku samping. Tiris kan? Di hayung kung sarung. Aduh, Masya Allah. Tiris. Gimana ulang tahunnya? Dah, tahan ulang. Ah, ulang tahun ah. Tidak ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun teman-teman ya, Kang Cuy ulang tahun semalam. Nuhun ulang tahun. Happy birthday to you. Atuh nuhun, atuh nuhun. Itu teh meskipun tanggal palsu kalau kata saya. Oh, tanggal. Aduh, saya ulang tahun gara-gara saya bikin Facebook. Jadi oh gitu lah. Oh, jadi menurut profil Facebook ulang tahunnya gitu ya? Ya, menurut profil Facebook. Bukan menurut eta naon eta teh? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Jadi yang ulang tahun tuh Facebook saya. Oh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gitu juga sama ya. Sama setiap, ya. Setiap aplikasi beda-beda tanggal berarti. Beda-beda tanggal. Engke minggu harap deh. Ulang tahun TikTok. Gitu. Ah, kumawe lah. Ya, terus. Ya, ini lagi sekali. Penting mah. Ngalaseur kegiatan. Ngalaseur kegiatan kita gitu, ngucapkeun happy birthday. Biar banyak tiup lilin. Mun da biasa nama abi mah elek ku nasi goreng atuh. Nasi goreng mah aya telur ceplok, abi mah cen banget ceplokeun telur. Lan. Tuh hampurannya di dia mah kita gininya aduh. Eh, raoseun pokona mah. Asli mah. Nikmat sekali suasananya. Cocok untuk niis lah. Lamun ceuk urang lembur teh mah tiis cili herang bujur. Nah, eh, pan naon? Caca. Herang tiis cili herang siki nangka. Lato. Siki nangka. tiis cili herang soca pokona. Pernah nikmat sekali. Sok pilih badai kak. Lu penting mah hatur nuhun kita lengkapkan. Sami-sami. Berkah. Hatur nuhun oge perantos ngare repot. Dah. Sedih. Nuhun bisa lah ya. Ayat. Ah, ngahalangan. Saya nuhun ada dia dia. Luka. Ngahalangan orang. Bang Randy. Luka sah. Ayah Harul juga nama. Ya nuhun imah ini. Ngadupak ya bener di kantornya. Kadang milih tisare dat. Ya Allah ya Rabbi, lucu sekali ya ayah Arul. Ini Kang Ucuy sangat lucu sekali mengalahkan ayah Arul. Kenapa emang? Enggak, itu Kang Ucuy lucu sekali mengalahkan ayah Arul lucunya. Saya emang enggak ada lucu-lucunya maksudnya. Aduh, teman-teman. Gimana tidurnya? Mantap, pulas sekali. Pulas ya? Serasa dipilah ini. Saya juga. Sampai gak ingat apa-apa. Waduh. Gak ingat sama hutang sama sekali. Wah, itu mah bahaya. Mantap pokoknya teman-teman. Mantap ya. Suasana pagi yang sangat sejuk. Sejuk, damai, tentram kok nama di sini mah. Tentram. Aduh.
Oh, elang kalau bahasa Indonesia mah. Nah, ini kan saya mau tebak-tebakan sama Ayah Arul ya. Apa? Ini di belakang saya ini ya. Ada pohon rambutan. Rambutan? Iya. Coba tebak. Apakah itu pohon rambutannya cowok atau cewek? Coba tebak, ayo. Cowoknya atau ceweknya? Cowoknya atau ceweknya? Coba tebak. Kalau ditanyanya berjenis binatang itu mudah. Mudah. Kalau pohon? Ini pohon ini. Ini gimana coba ini ya? Ini pohon ini. Baru kali ini saya dapat pertanyaan seperti ini. Betul, Mang. Ini apa ya? Coba tebak, coba tebak, ayo. Kita lihat dari gestur, di gestur ya, dari. Ini ada pohon rambutan teman-temannya di belakang saya. Ini banyak bulunya juga nih. Ini cowoknya atau ceweknya? Ayo. Ini banyak bulunya juga nih. Tebak. Apa ya? Sepertinya cowoknya, Mang. Salah. Kenapa salah? Ini cewek. Cewek? Enggak percaya? Enggak. Yuk kita lihat. Coba teman-teman yuk, apa kita ya? Lihat, yang yuk. Ya? Nah, ini. Mana? Nah, ini dia. Ini teman-teman tuh. Ini cewek. Ayah Arul. Aduh. Teman-teman ya masyaallah. Tabarakallah. Kirain kan Ninja Hattori. Ini awas ada Ninja Hattori lewat. Ninja Hattori. Ini mau aku seksi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kelakuan Kang Cuti ada dua ya. Aduh. Ada we. Allah, tabarakallah. Banyak momen-momen yang tak terduga. Beliau sedang mengenang masa kecil katanya. Lagi mengenang masa kecil. Lamun keur leutik urang teh balik rajin teh rek ngaji kegiatan. Kumaha coba teh? Waduh. Itu teh apa? Ating teu naon ngaranna mangalungkeun sarungna pokona mah. Bulet-bulet. Ngalaman. Yang diputer-puter tuh. Awat ini. Oh, ari zaman ayeuna mah aya barudak perang sarung. Perang sarung tapi saya emang enggak pakai perang dulu enggak. Heeh, maksudnya baru pake lama kurang pakai heureuy. Pakai heureuy di masjid gitu nya. Di masjid. Tapi ayeuna mah ngaranna geuning rame terjadi perang sarung antar anak-anak kampung perang sarung naon nya? Tahu. Mungkin dia saya mah paling enggak suka di sosmed itu ngarengnya antar sekolah tawuran, iya, antar pelajar tawuran. Ih, nanaonanya? Ini sugan wae anu nonton di channel bisi aya barudak masuk tawuran. Sia teh kudu malalikir ieu. Ingat orang tua urang nyakolakeun urang. Belaan ini isuk balik sore. Betul. Suku dijieun hulu dijieun suku keur nganapkahan budakna supaya disakolakeun teh moralna alus, pendidikanna alus, rek neang gawe teh babari. Betul. Ari disakolakeun tangkurak sia ngaron tawuran naonan atuh. Tenang. Tenang. Teteh jeung dulur ieu jeung dulur mah urang. Prihatin. Antar pelajar tawuran. Kalau artis sudah nggak bodor, gak ada obat ya. Gak ada obat. Saya nggak berhenti tertawa di sini. Ini namanya akakolot. Ini nama sayang sama orang tua. Karena sarariasa disakolakeun teh supaya kolot urang teh supaya maneh teh ketenangan gawe alus gampang. Urang teh jadi naon atuh. Nya. Ya, betul sekali. Tuh ketingali. Kudu sok tawuran teh kudu salah ladar ya urang teh kudu diajar ngaji. Ngaji tina tanggal lalapa tuh.
Kalapa. Kalapa itu kudu diaji kurang itu tepanan. Kumaha itu? Cekolot abdi kudu diaji. Kumaha itu? Bayangkan kumare kalapa. Pucuk anu ngorap bisa dijenaun. Janur. Janur. Bungkus kupat. Iya. Nyerena bisa dijenaun. Sapu. Sapu. Baralakna anu geus garing pake bungkus gula. Iya. Atu etana tah kalah. Kalakaina etana bisa pake mirin sunu. Iya. Dua oh. Ganana sehat. Sehat. Keur kasehatan. Ngahilangkeun haus dahaga. Kalapa kolot teh jeung minyak. Iya. Yeah. Batokna bisa mangpaat. Iya. Yeah. Tangkalna jadi bahan. Iya. Yeah. Akarna jadi obat. Iya. Yeah. Dina pucuk nepi kena akar kalapa kabeh mangpaat keur manusia. Cing atuh urang memanfaat-manfaat keur keluarga. Oh, iya betul sekali teman. Kurang nanaan tuh. Ya Allah. Masyaallah. Tabarakallah. Sok geuleuh bingung. Komo jadi geng-gengan, geng motor, geng naon. Aduh. Tersep abin. Tersep. Mudah-mudahan sing disaladar. Amin. Akan tetapi anak-anak yang sepir itu tidak wajib kita zaz kita hakimi dengan kata-kata buruk. Marilah kita doakan. Mudah-mudahan. Amin, amin. Lebih sadar bisa merubah lagi hal yang baik. Amin. Mari kita berhijrah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi karena ceramah itu. Aku mah hawe ka itu nama kan. Tidak tadi emosi ini jadi ceramah aku mah. Mau bener ya, mau balik. Almarhum ya, almarhum. Almarhum Kang Jagong. Jagong. Mual balik, mual balik. Itu almarhum kita doakan itu amin, amin. Itu sosok yang sangat luar biasa. Walaupun saya ini baru ketemu itu satu kali sama almarhum Mang Jagong waktu nikahan Kang Yoga Suara, Ucap Yoga. Itu saya diundang, saya ketemu sama beliau dan itu yang pertama dan yang terakhir. Sangat menghibur wargi-wargi TikTok itu sangat luar biasa. Mual balik, mudah-mudahan sudah berada di surganya Allah Subhanahu. Amin. Dah orang oke tuh apal iraha isu pageto buating. Ini tip vlog terakhir saya ya. Di abang-abang. Gak ada yang tahu itu rahasia. Rahasia. Kalau misalkan saya besok diambil sama yang kuasa, judulnya pasti ganti. Apa judulnya? Baru kemarin di vlog, sekarang modar. Tapi ya mudah-mudahan orang dipanjangkan di Yuswa. Dibarikan, disehatkan, digarampilkan rezeki. Nah pokoknya. Amin. Oh cuy, hari ini mau ada aktivitas kemana nih? Hari saya mau, ini saya mau ngikut nih, mau ikut. Saya ya rencana mau mengunjungi siangnya tuh mau mengunjungi ini teman saya YouTuber. Di mana? Di Warung Bitung ke sana. Oh, ke Mang Pep. Ya itu Mang Pep. Oh, ke Mang Pep. Oh, jadi ini orangnya mau ke rumahnya Mang Pep. Mau diculik dulu sama Mang Pep. Jadi begini, begini ya. Kang Ucuy ini selalu saya ajak ke rumah. Tapi beliau bukannya menolak karena sibuk. Sibuk. Saya ajak ke rumah, saya ikut. Pas kemarin ibu saya sakit. Sakit ya, ngadadak. Saya teh ke sini teh meninggalkan ibu yang sedang sakit. Cuma sudah mendingan ya, sudah mendingan. Setelah mendengar kabar ibu saya sakit, beliau langsung gercep katanya mau menengok. Iya, karena Masya Allah Mang Bebi. Saya dari Jakarta pulang ke sini mengepet nyempetin walaupun orang tuanya lagi sakit. Dan sekalian mengepet juga nengok orang tua saya, bapak saya. Saya juga bukan kehutangan budi ya. Jadi saya juga harus punya rasa kumahanya gitu. Respect atau sama mama sangat luar biasa gitu dengan abang-abang yang susah payahnya ke sini dengan jalan begini. Saya juga harus ke sana karena saya juga merasakan kalau ibu lagi sakit. Gimana itu bimbangnya ninggalinnya gimana gitu. Jadi saya hari ini ke sana ngejenguk dan selamat liwat. Liwat Umirah, Mi. Liwat dari wild kumah. Katanya pengen ngerasain liwat Umirah, Mi ini. Jadi kena liwat ini kumah. Liwat. Ya, ini kena liwat. Rek among rek kena ngeliwat gitu teh teh kumah. Ya, silaturahmi ka ditu merenanya bari nengok si mama terus yang hari liwat mah eta mah. Bonus. Nomor hiji. Wajibu mangka wajib. Dah. Si saha-saha si Ucuy nganyang ka dieu kudu disuguhan liwat. Eta.
Bagaimana Bapak Arul? Luar biasa. Aduh, mantap. Pemirsa kita wawancara ini. Wawancara ini dari sini biar tidak backlight. Iya, tidak backlight. Dari sini. Aduh, saya jadi tegang ini mau diwawancari sama Kang Cuy ini. Gimana? Bagaimana Bapak Pak Arul ya? Pak Arul setelah mendatangi rumah Kang Cuy, rumah sosok si Cuy yang tidak cilik. Pakai mic dulu giniin. Apanya, aduh. Luar biasa Kang Cuy. Iya. Saya sampai tidurnya juga pulas ya. Pulas sangat-sangat pulas sampai lupa hutang Mang Cuy saya teh. Oh gitu. Saya juga pulas saya. Heeh. Mulas benget, mulas salana, mulas kuantek gitu ya saudara-saudara. Tapi bagaimana Pak Arul setelah tuh kali itu kali itu kali itu tuh kali itu ah mau buat leh pagi ini sangat istimewa di kampung saya karena bangun tidur saya sudah ngarengge yang cinggerenang di luar. cinggerenang itu bahasa dari mana? Itu bahasa Romawi. Cinggerenang. Kampung saya mah biasanya itu aya cinggerenang atau almun unung endong mah nyen. Jadi selain ada suara burung itu ada suara cinggerenang gitu ya. Cinggerenang ternyata ada Mang Pep dan rekan-rekan masyaallah. Tabarakallah. Tabarakallah. Dulu mah waktu kecil mah saya jam segini tuh udah berangkat sekolah. Lagi siap-siap berangkat sekolah nih 1 jam. Ya. Ke Pesir Angin. Berapa jam? 1 jam. Satu jam. Karena waktu sekolahnya bukan dari sini, dari sana. Jalan kaki apa naik kereta api dari sini? Pesawat saya mau. Pesawat. Nyenyeker atau jalan kaki. Terus pulang lagi ke rumah. Nah dari rumah pergi lagi ngaji 1 jam juga. 1 jam juga? Ya, karena sekolahan saya mah deket aja neta. Jeng pengajian. Pengajian. 1 jam juga jadi bolak-balik itu udah biasa. Nah dulu, apakah Kang Cuy ini seorang sosok anak yang nakal biasa saja atau yang gimana? Yang lungguh gitu? Bandel. Bandel. Nah gimana bandelnya coba? Suka rojokan liang kasir. Oh. Bandelnya setelah dewasa masih kecil nih. Maksudnya masih sedang-sedang saja, masih SD lah. Masih SD bandel, ya. Bandel saya mah bandel sok ngilu morobagong. Morobagong. Ah kata bapak, ulah sieun. Urang mah saya mah suka ngilu kayak itu. Suka ngadruk leuweung kadang-kadang. Ngadruk leuweung. Bandel pisan kan. Setelah dewasa beki bandel kayak itunya. Setelah agak tua dikit bandelnya berkurang, hilang. Hilang. Alhamdulillah itu ya. Tapi yang namanya hijrah merubah dari hal yang buruk ke hal yang baik kan tidak mudah ya. Iya, tidak mudah. Jadi berusaha semakin memperbaikinya setelah saya kenal calon istri. Oh, iya. Alhamdulillah atuh ya. Jangan diceritain lah kebandelannya mah ya. Seperti apa ya? Aduh. Bandel hal dalam apa gitu yang penting mah. Dulu saya mah masih kecil kan pegawai teh ngarit kan ya. Ngarit cair rumput gitu ya. Jadi setiap pagi-pagi itu kalau udah gak sekolah, pagi-pagi itu yang saya kerjakan tuh waktu itu di sana punya kambing 11 ekor saya ngarit dulu Kang. Yeah. Beres ngarit karek ke kebon mantuan bapak sorena ulin gitu. Yeah. Ini contoh kecilnya. Aduh kalau lotor ki suku getah cau. Ini bekas ngarit bekas sayatan arit itu teh ya. Lain. Oh bekas. Tuh. Iya teh bulah ka dieu Kang, bulah. Dan ini tidak dijahit ini. Kenapa itu tuh digegel bagong, bukan? Lain. Oh, bukan. Apa tuh? Saya teh lagi ngarit. Oh, iya. Tiba-tiba karungnya teh tinggalin. Permisi saya pakai bawa karungnya. Heeh. Uh-huh. Kumaha ngawadahanna ieu?
Dan akhirnya pas lihat ayah rungkun awi. Uh-uh. Rungkun awi ini ceritanya. Set. Ini kan tunggulnya. Ya. Saya injak ke sini. Di sini ada pohonnya satu buat pitaliun. Ya. Saya digas. Brut. Buntung sekaligus. Awi nate. Dus. Uish. Dan ini langsung belak ku awi saleunjeur. Masyaallah. Eta mah. Kacocok gitu. Langsung rada cerik mungesan. Dapan di lemur mah kitu nya aya babadotan. Lokeun. Nyoehkeun tina mana we, tina kaos tina naon. Bungkus, balik we ka imah. Dari situ teh bunga we saya teh atoh. Dari situ terluka teh. Ya. Dasa bulan mah terang ngarit. Oh. Oh, jadi bahagianya enggak jadi enggak ngarit gitu. Kirain bahagia gara-gara terluka. Jadi kan terluka jadi. Jadi libur ngarit. Libur itu ngarit. Imah we kihudang-hudang isuk-isuk teh kieu. Lanjut saya we nu ngarit teh. Tamun juga katembak ka bandel-bandelna saya. Katembak? Lihat. Kita lihat. Hmm. Itu ada tapaknya ya. Sampai gitu ya. Ini ketembak ku itu teh. Ku congkrang. Oh, ku congkrang. Apa congkrang? Ya. Parang. Bukan ku bedil. Kirain teh ku bedil. Lagi babar jerami di sawah, cek petak. Aduh. Karena ini tulang ini bocor, ini mah lebih lama sembuhnya. Atau di wae dek dengari tidak gawe urang cicing wae di imah kieu. Dek ibare. Jadi baheula apa? Sesuatu yang uniknya musibah kayak gitu. Nanti sok atau dan tidak tidak gawe ku bupati. Jadi libur ya. Rehas di lembur pan nya kumaha kolot nya mun kolot gawe ka kebon nya urang kudu niluka kebon gitu. Mun kolot ka huma nya ngahuma kan dulu mah sering nanam padi di daratan kan? Yeah. Nanam padi di darat teh huma apa namanya? Yeah, apa? Tahu. Bapak masa saking semangatnya teh sampai ke 2 hektar. Ngahuma teh. Ya Allah. Hektar gitu. Ya cuman hasilnya teh seperti ini, banyak tumbuhan. Banyak pohon-pohon, rambutan cengkeh ya. Karena diajarkan bapak mah ke saya itu nanam. Nanam. Lamun cek ibarat bahasa kolot me, kita tuh jangan nggak monyet, kudu jadi careuh. Iya. Yang artinya monyet mah jarang melak, tara sebenarnya nggak ada harungkul, lamun careuh. Musang. Dia mah nanam. Makan sambil. Makan apa aja di tanam gitu ya. Kodokernya. Kenten apa itu diberak. Jadi gitu. Ya makan kolang kalingnya jadi kaungnya, makan rambutan jadi kita tuh diajarkan harus seperti careh katanya, melak dan jangan pernah bilang apa namanya demol kadahar cenah kurang mah tidak boleh, teu kadahar kurang ku anak incu. Iya betul sekali ya, invest ya namanya teh. Kalau ada misalkan ya, ada yang pikirannya buntu begini. Aing melak aing mere kadahar ku satu aing kaburu paeh, itu hal yang ya minimalnya tidak kadahar ku anak incu, ku dulu urang teu dulu urang ku batur gitu. Iya kan? Iya. Jadi bapak saya selalu mengajarkan seperti itu, nanam cengkeh, nanam gitu, dan alhamdulillah saya juga sudah nanam. Alhamdulillah ya. Nanam durian. Iya. Durian montong itu teh. Montong dihakan teh. Durian tangkalnya tilu. Kenapa bisa tiga itu nih? Yang iya yang disambung itu. Oh, yang disambung ya. Yang disambung. Durian yang disambung. Allah. Dari sosok Kang Incu itu kita bisa belajar ya. Alhamdulillah banyak inspirasi. Tidak ada belajar-belajarnya yang harus. Iya, itu kan semua juga jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jadi, kalaupun sudah menjadi katakanlah jadi artis, tapi beliau mah tidak berubah dari segi, kalau bahasa dari segi keramah tamahannya, sikapnya jangan. Dan lain-lainnya tidak berubah. Ke orang tua masih sedih gitu. Ke orang tua selalu sayang teman-temannya. Saya itu berusaha kemari terek sombong, tapi bingung naon anu disombongkeun pohon kadu.
semuanya ya adalah titipan. Masya Allah. Bagaimana saudara-saudaraku, dia yang berbahagia. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semuanya itu adalah titipan. Sehingga kultum gini ini pemirsa, dimanapun Anda berada, janganlah sekali-kali kita bersombong diri, karena semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika yang menitipkannya mengambil yang dititipkan kepada kita, kita punya apa? Sanajan urang loba harta, bro, di juru bro di pantong aleh di tengah imah. Si jabrik di pipir, si jambring di kolong, buncir leit loba duit, bubak libuk loba leboke. Semuanya itu tidak akan dibawa mati. Subhanallah. Sekian dan terima kasih. Aduh, bagaimana naon eta? Olahraga sunah. Oh, biasa. Olahraga sunah. Jangan salah, sinju itu olahraga ya. Olahraga ya. Olahraga sunah ya. Tapi itu ayam jangan dipanah. Minum saya ngambek. Kita memanah ini. Tarik napas. Ya. Tarik kolor. Jadi teknik-tekniknya saya juga belum begitu paham ya. Waktu dulu saya lomba ini, lomba di Ciraos, lomba memanah gitu. Aduh, ayam sih. kena gawir lah. Wish, mantap. Mantap. Keren ya. Jadi ini boleh nih kalau mau jadi pemeran Angling Dharma, boleh nih. Oh iya. Hebat. Dialognya ge ganti. Bukan musik gitu. Jadi Angling Dharma dulu katanya. Jadi ada sistem dialog dari di Kolosal seperti Angling Dharma itu beda ya sama sinetron-sinetron biasa. Iya. Kalau sinetron biasa ya biasa dialognya, tidak ada. Kalau satu ada penekanan yang beda itu seperti Kisana, jangan coba-coba untuk mengalahkan aku karena kau tidak akan bisa mengalahkan kesaktianku. Jadi ada penekanan yang dari dalam gitu. Dialognya, teknik dialognya juga beda. Beda. Suara kakek-kakek coba gimana? Anak muda, kau tidak akan bisa mengalahkan kesaktianku, anak muda. Karena ini jurus yang mereka. Oh, ngambil itu. Kirain mau kabur. Dikira padanya langsung dibuang. Ya, oh begitu ya. Jadi kalau udah perang itu panah itu diambil lagi. Biasa lomba di dia. Kayak stok. Cuma kayak stok. Kayak stok. Atau musuhnya langsung. Makanya sebelum perang pesan dulu ini panahnya ke Lazada, busur panahnya. Unik ini yang perang ya. Panahnya diambil. 20.000. Masya Allah. Aduh, teman-teman. Kabur. Hei, kabur. Ayo kabur. Nang kemana? Wah, nyangsang di luhur. Kemana tahu? Oh, nyangsang di luhur tuh. Mana? Nyangsang na rambutan. Di belah mana? Wah, turun genteng, Bang. Jadi nate nyangsang deh. Ah, mah, gara gua diri mah. Eta naon? Muri canak. Anak lanak eta teh. Ini teh durian luko, durian lokal super cihui. Oh, ini varietas baru ya? Varietas baru ini. Ini kan seperti ini contohnya. Ya. Ini kawin silang. Ya, kawin silang. Pohon lokal, durian lokal. Ya. Ini durian montong. Kawin silang. Itu di kawin silang. Dan saya pun pernah mau mengawinkan mangga jeung cecenet. Terus? Tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Orang tuanya tidak setuju. Oh. Bubar. Enggak kawin lari aja gitu. Dosa. Kan? Dosa. Saya
berusaha membujuk orang tua si Cecenet yang si. Ya. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak akhirnya bisa. Cinta mereka kandas. Kandas. Tidak bisa dikawinkan. Tidak bisa dikawinkan. Ayo orang Sunda kan lo bapak ribahasa nak. Jog-jog nerei buah loa. Apa? Jog-jog teh letik lo budah loa teh gede. Ya. Piit ngenek-ngenek pasir. Ya. Gak mungkin gitu ya. Gak mungkin. Bajul bentang ku asiwung. Gak mungkin. Seperti ya. Bonteng ngelawan kadu. Ya. Air tamun tadi sapih ku tomat. Paeh. Paeh. Eta bonteng. Seru ini, seru teman-teman ini. Gak ada berhenti-berhentinya ngakak dari pagi. Ini ya, rasanya saya baru memang baru pertama kali rasanya ngonten sama komedian itu gak ada berhenti-berhentinya ketawa. Tidur udah ketawa. Kalau ini silangan dari kadu jenis apa? Durian jenis apa ini? Iya mah. Montong liha kan, bukan? Itu. Heeh, nu hiji mah beak cengkorong naungku. Mama ayam. Mama ayam. Karjici deui, da karjici. Oh, itu di luhur ekene. Jadi ini mah durian. Ah, bukan sembarang durian. Iya mah durian kanyut. Tuh, saya kanyut meh. Asli. Iya na bentuknya. Terus juga kanyut meh. Karen teh gitu. Daul bahasa lemesna kanyut mah tuh. Kanyut kunang. Kanyut kunang. Lato-lato. Kemarin kita udah belah duren. Belah duren. Sekarang mau belah duren lagi. Ah. Cep. Cep. Dia yang tuh cep. Kanyut me. Alah sa nyamplung geus ieu teh. Ingin kemening leutik. Aduh. Eh teman buat Kang Cuy saja. Yang habis beda mali. Udah emang mali bikin nih. Oh. Emang yang urang. Ya kirain teh buat saya. Ayam teh. Ah, lima izin, izin. Izin. Oh. Iya ta, iya ta. Yang belum ini yang Randy belum. Nih, belum. Oh iya iya, ada yang belum, ada iya. Yang belum. Ayo ayo. Nah, Halim. Tara mah madu. Asu. Tara cangkang nama Tara. Apa apa uing ayam. Anu mah jeung Mang Bopak gimana? Sagem kieu. Apa yang? Aduh. Hmm? Pesinatnya kan hiji-hiji. Gimana ku cangkor ku bajing apa? Boro boro mah saya sudah GR, aduh, kira itu mau dikasih ke saya ternyata dibelewek. Udah ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu, udah ku metap saya teh aduh, ngelai ini mah. Ya Allah. Berarti isinya teh nganti siginya. Opat berarti kilo. Sok siapa yang mau nyobain? Si pagi. Ini belum nih. Nah ini yang belum nih. Ini yang belum. Belum merasakan kaduan durian Ucuy. Durian Kang Ucuy. Makan durian sama artis. Durian artis. Durian artis. Ren ren. Ya amis kan mancuy. Amis kan mancuy. Hah? Di wangan. Nyair di sisi wangan. Ayo wangan. Di hadap. Lu hiji mah ku bajing di luhur ya kene apa? Erek ditayakan hese ah. Amis teh. Kata-kata heula tuh Ongci. Kata-kata naon? Durian, walaupun di luarnya berduri, di dalamnya tetap manis, teman-teman. Hmm. Emang gitu, kadung. Emang benar. Cucukan. Cucukan. Tapi habis. Tapi habis sih. Jadi ulah katingali urang teh. Jangan hanya melihat penampilan gitu ya.
Iya, jangan jangan pernah-pernah menilai orang tuh bahasa Inggris just cover in the book. Just per sebuk nang. Just cover just in cover the book. Nah, itu. Lah abi ge pinter sih bahasa Inggris mah. Iya nya. Ngitung abi bisa cek akang hiji nepi ka opat misalkan sok. Abi bahasa Inggrisna hiji, one, dua, duaan, tilu, tiluan, opat, rek gapleh, rek naon, opatan. Sok. Bahasa Inggrisna jam ge bisa abi mah. Nah, sok. Wa jam hiji, jam satu, one clock, jam dua, two clock, jam tilu, three clock, jam opat, jam rusak, no, apa namanya, clock, 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 jam rusak, clock, clock. Mama, ayam tak? Mama? Ayah tuh? Di sendok. Kenapa? Kita mau sulap. Sendok itu ya. Sulap. Di sulapnya itu seperti ini, digini-gini supaya bengkok ya. Jadi bilang bengkok. Wih, waduh. Wow. Coba lu rasain lagi. Mantap. Kang Uncuy selain ternyata komedian juga ya. Bisa sulap juga. Gitara seperti ini, jadi semuanya bilang bengkok. Bengkok. Bilang bengkok. Bengkok. Wow. Bilang bengkok. Amazing. Ada lagi seperti ini. Salah, dibalik. Gerak sendiri. Ada juga seperti ini. Lu liatin ujungnya sendoknya, liatin ujungnya. Widi ngangkat. Cepat ya. Yang sudah tahu triknya nggak jedog. Yang sudah tahu triknya cicing ya. Dan saya pun bisa. Bisa iya. Hipnotis. Gimana? Woi, sini kan. Bener, bener. Coba. Ah, dibisik. Baiklah, untuk orang yang sesentuh dengarkan sugesti saya. Di sini saya tidak akan membuat Anda tidak sadarkan diri, tapi di sini saya akan membuat Anda rileks, masuk ke dalam relaksasi Anda yang lebih jadi. Jauh dari sebelumnya. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Dalam hitungan yang ketiga, Anda akan tertidur, masuk ke dalam relaksasi Anda yang lebih jauh dari sebelumnya, lebih jauh dari sebelumnya. Anda akan merasakan nyaman, senyaman mungkin. Oke. Baik, tarik napas dari Tarik nafas terus. Tongkal keluarkan di kepala. Keluarin. Oke, sekali lagi saya tegaskan di sini saya tidak akan membuat Anda tidak sadarkan diri, tapi di sini saya akan membuat Anda rileks masuk ke arah relaksasi Anda yang lebih jauh dari sebelumnya, lebih jauh dari sebelumnya. Dalam hitungan yang ketiga, Anda akan tertidur dan sangat nyaman tidur nyenyak. 1, 2, 3. Dibalik. Gimana ini? Antemuan ya. Dalam hitungan ketiga. Bangun. Diam. Abi kan. Saya berhasil kan? Emang berhasil, benar berhasil. Berhasil. Betul berhasil. Luar biasa. Aduh mantap. Eh, Kang, saya punya satu lagi. Mungkin Akang udah. Akang boleh? Akang udah pernah merasakan terbang tanpa pesawat belum? Pasti belum. Kecuali rag-ragnya. Ya. Oke, di sini saya mempunyai ini adalah, anggap aja ini adalah baling-baling yang akan membawa Akang terbang. Ikutin saya. Akang jongkok seperti ini. Terbangnya gak bakal tinggi, paling 1 meter ya. Oke, Akang pegang erat-erat. Fokus ke depan, pegang erat-erat. Yakin sugestinya bahwa ini adalah baling-baling. Angkat kaki sebelah. Nah, dulur-dulur baraya sadayana nu jurus anjing ki ieu.
Masa kiri. Anjing ki. Jadi mana ting aja lama bisa ngapungkeun jelema. Oh jadi itu nak eta jurus anjing. Hapunten nu kesun hampuran deui teu giluntur. Kalau bujang lar mati hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertipu kedua kalinya ini. Aduh. Iya si Akang ieu. Itu mau ngapain lagi? Sulap lagi? Oh, sulap lagi tentunya. Bersang kosong kan? Kosong. Kosong? Kosong. Kosong kan? Ya, kosong. Kosong kan? Ya, kosong. Ya usah rebu-rebu asal. Kosong. Kosong. Oke, enggak. Benar-benar sulap sih. Orang lain tuh bisa ngadain kadang-kadang sesuatu hal yang tidak diduga, hewan entah apa gitu. Saya lihat kosong, saya kosong, tidak menyediakan. Biasa orang tuh, orang pesulap-pesulap lain pakai trik dia menyediakannya. Kalau saya bener real kosong-kosong, coba minta bantuan satu orang, dalam hitungan ketiga tarik sarungnya, buka. Oke. Okay. Perasaan tidak enak. Ketek koek. Itu mantra. Mantra. Ketek koek. Dalam hitungan ya, tiga. Satu buka. Satu, dua, tiga. Jadi apa? Burung. Saatnya saya bilang sempurna. Sempurna. Beneng loh. Ini judul mah persaingan karena gula. Arah gitu. Arah gitu. Oh, iya nama tuh. Gula. Kikuk, Mbak. Mbak. Kikuk, Mbak. Hari ini kita makan ngariung di rumahnya Kang Cuy. Makannya nasi aceh. Akeul. Nasi akeul. Pedak. Sayuran. Timun. Mantap teman-teman ya. Hush. Dihuncuk, emang dihuncuk. Mantap sekali, mantap sekali. Masya Allah, nikmat. Nambah ya, Nambah ya. Nambah kan? Nambah. Pedak. Da lain ku loba deungeun lain ku mewahnya ku nikmat ku sehat. Mana itu ya anu di mana? Muntos menambah sangu cincirining sehat. Menambah wajikan. Menambah istri itunya mani bareng. Anu cuy. Ieu mah urang teh sehat badan. Menambah wajikan. Sehat hate teh teh luar biasa. Sareujeun awak sehat tapi hate teh teu sehat. Wah bahaya. Masih kaeunteupan ku sirik pidik jail kan ya iren panasten rupak-rupak jung cimat kabur bibit kan itu ngala tuh menta tai teh coklat nih tok penyakit hate itu bahaya geus bisa ngaleungit ka nyata insyaallah selamat hirupna tok ngaleungkeun wayang ngening tapi bener itu papatahna teh kan luar biasa eta kuna seperti orang hirup di dunia kudu inget kena purwadaksi baru dak Sunda ayeuna hampir teu arapaleun naon purwadaksi. Tok purwadaksi purwawitan dak sukasa mimitian jeung akhiran teh. Mimiti urang borojo tina rahim ibu kan boro-boro make baju. Tok itu jeung akhiran urang kalian kubur naon. Lengkap. Nu dibawa harta benda kan mau dibawa. Jadi ya nikmatilah hidup banyak. Ya. Bersyukur. Bersyukur. Hari sudah mulai siang teman-teman ya dan kami sedang prepare untuk pulang. Nah, jadi untuk video keseruan di rumahnya Kang Cuy sampai di sini dulu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir kebersamaan kami bersama Kang Cuy beserta keluarga. Alhamdulillah. Beliau itu bukan hanya baik, suka bercanda, humble dan lain-lain. Pokoknya mah paket komplit lah ya Kang Cuy itu ternyata. Nah, jadi katanya Kang Cuy mau saya bawa ke rumah.
pengen ngerasain yang namanya nasi liwet Umi Rahmi, teman-teman ya, masya Allah pokoknya mah. Dan yang terpenting lagi, beliau ini mau menengok uminya Mang Pep yang sedang sakit, teman-teman ya. Nah, pokoknya mah mau tahu keseruannya seperti apa Kang Encuy di rumah Mang Pep, pokoknya mah tonton terus video part selanjutnya, teman-teman ya. Jangan lupa ikuti terus video Mang Pep di channel YouTube Mang Pep Vlog, di Snack Video, dan juga jangan lupa follow Instagram. Nah, untuk yang mau berdonasi silahkan baca-baca deskripsi, ada nomor WA, ada nomor rekening dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.